mau berenang dulu ya guys di Lubuk Intan. Let's go. Let's go. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Daily Vlog Pepi. Gimana nih mom kabarnya? Semoga mom semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Amin. Mom, weekend ini saya mau ajak anak-anak ke salah satu kolam renang yang baru aja opening di Kota Palembang, moms. Namanya Kolam Renang Lombok Kenten. Kolam Renang Lombok Kenten ini terletak di Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, moms. Tapi tenang, walaupun di Kabupaten Banyuasin, lokasinya nggak terlalu jauh ya dari Kota Palembang. Tapi untuk menuju jalan ke sini ini, mom, ini masih tanah merah keadaan jalannya, jadi belum diaspal. Kalau mom semua mau ke sini, nanti tinggal diketik aja ya, mom, di Google Map, kolam renang, Lombok Kenten. Nanti dikasih tahu kok rutenya, mudah kok, mom, tinggal diikutin aja. Sekarang kita udah sampai ya di kolam renang Lombok Kentennya. Wah, ternyata parkirannya ini udah penuh banget, mom. Dan mereka ini karena mungkin baru opening ya, jadi belum ada parkiran khusus, mom. Jadi kita parkirnya di pinggir-pinggir jalan. Untuk masuk ke sini kita harus beli tiket dulu ya mom. Tiket untuk anak 2 sampai 12 tahun 20.000 ya mom. Terus untuk 12 tahun ke atas itu harga tiketnya 25.000. Masya Allah, ternyata di sini ramai banget mom. Kebenaran ini pas kita ke sini ini lagi hari Minggu ya mom, mungkin karena weekend dan juga karena kolam renangnya baru buka, jadi antusias semuanya mau datang ke sini. Karena di sini lagi rame dan kolam renangnya sangat padat, moms. Jadi anak-anak nggak bisa berenang lagi nih. Udah nggak bersahabat banget ya keadaannya. Jadi kita mutusin untuk pulang aja, moms. Halo. Jadi biar anak-anak nggak pada kecewa karena kita tadi nggak jadi berenang ya, mom. Jadi saya ajak anak-anak untuk makan steak. Kali ini kita mau makan steak di Butter Steak Palembang ya moms. Sebelum masuk wajib banget mom kita cek suhu tubuh dan cuci tangan. Ini tempatnya ya. Butter Steak ini menurut saya salah satu tempat recommended ya mom untuk makan steak yang ada di Kota Palembang. Karena di sini steaknya benar-benar enak mom. Dan juga selain steak juga banyak terdapat makanan yang lainnya. Nanti kita lihat ya daftar menunya ada menu apa aja di sini. Menurut saya selain tempatnya yang enak, bersih, di sini juga nilai plusnya karena dia ada welcome drinknya mom. Jadi setiap tamu yang datang kita dikasih minuman, itu minumannya tadi kayak wedang jahe gitu ya mom, tapi dingin. Terus ini juga dikasih popcorn mom, jadi anak-anak happy deh, bisa ngemil dulu sebelum steaknya datang. Untuk sendok dan peralatan makan ini direndam pakai air panas ya mom, jadi jangan khawatir mom, pasti higienis. Ini daftar menu di sini ya moms. Jadi di sini selain steak juga terdapat pilihan makanan yang lainnya ya. Di sini kita awalnya mau pesen chicken steak ya mom, tapi karena chicken steaknya lagi habis sama pegawainya kita disaranin untuk pesen chicken crispy. Biar anak-anak pada suka ya. Tapi tetap dipakai saus dan juga pakai karbo mom. Jadi di Butter Steak ini untuk sausnya kita ada 3 pilihan ya mom. Untuk karbonya juga kita juga ada 3 pilihan mom. Bisa pakai nasi, kentang goreng atau mashed potato. Karena kita belum makan siang jadi kita tadi pilih pakai nasi ya.
Di sini yang saya sukanya ada paket hematnya, Mom. Jadi 179.000 itu kita udah dapat 1 stick, 1 minuman dan 1 dessert, Mom. Jadi kita bebas pilih ya. Tadi kebetulan untuk dessertnya saya pilih cheesecake. Yeay, stick kita udah dateng nih, Moms. Jadi ini tadi kita pilih sticknya pakai saus yang barbecue. Untuk daging sticknya beneran empuk ya, Mom. Matengnya itu pas banget. Kalau ini chicken crispy-nya, Mom. Wih, chicken crispy-nya juga nggak kalah enak, Mom. Untuk chicken crispy ini kita pilih saus yang mushroom ya. Sampai sini dulu ya, Moms, video jalan-jalan weekend kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya, Moms. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Untuk Moms semua yang ada di Kota Palembang, siapa tahu butter stick ini bisa jadi referensi untuk makan keluarga di weekend ini, Mom. Dadah, assalamualaikum.